kejadian ini, anak-anak yang mendapat musibah ini adalah anak-anak kita, anak-anak di Garut. Ini ada di dua kecamatan, paling tidak seperti itu. Jadi kronologisnya mereka karena belajar di sana. Itu apalagi kurun waktunya memang dari 2016 sampai 2021 sampai kemarin di waktu Mei ini terbongkar semuanya. Hmm. Ya, gitu ya. Dari 11 berapa anak? Delapan. Delapan dari semuanya, semua dari kita. Jadi delapan, satu sampai ada dua anak. Nah ini, tapi dari semua sekarang selama 6 bulan semua sudah lahir. Jadi kan tadi di TV saya melihat dua lagi hamil, tidak, sekarang semua sudah dilahirkan. Iya, semua berapa, ada di ibunya mereka masing-masing. Berapa anak itu yang sudah melahirkan? Semuanya delapan. Oh, delapan. Delapan dari anak-anak ini. Jadi sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis. Jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga. Jadi seperti yuk kita belajar di sana gratis. Nah inilah awalnya. Dan mereka kurun waktu 2016 sampai 2021 mereka ada di sana. Nah itulah anak-anak itu. Jadi di waktu mau lebaran, nah inilah salah satu pedulinya orang tua yang melihat kenapa anak saya berubah. Nah dari situlah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa mereka melapor ke Polda Jabar. Nah itu awalnya seperti itu. Kondisi para korban sekarang gimana, Bu? Kondisinya insya Allah mereka sudah lebih kuat karena kami telah mempersiapkan seperti inilah, karena kalau ini akhirnya kebuka mereka harus siap menghadapi para media. Nah seperti ini sekarang insya Allah mereka sudah lebih kuat karena salah satunya juga di waktu kita ambil, nah inilah trauma mereka, dan karena mereka selama ini merasa aman di sana dan keluar si pelaku ditangkap, mereka merasa loh ini penolong saya selama ini, pelindung saya, maaf ya. Nah itulah seperti itu. Akhirnya sekarang kita beri ini psikolog kami yang ada di P2 Kabupaten Garut, kami melakukan trauma healing. Trauma healing ini bukan untuk anak-anak saja, kepada orang tua. Bagaimana kalau melihat orang tua waktu kami memberi kabar. Jadi waktu itu baru satu kecamatan yang tahu setelah Polda dan P2 Jabar ke tempat kejadian, ternyata ada satu lagi. Itu lebih banyak lagi anak-anaknya, ada 6. Nah, Bu, selama dalam pendampingan P2 TP2A, Bu, beberapa korban bercerita pelakuan-pelaku ini. Oh, semua. Karena semua dari Polda Jabar BAP di tempat ini. Mereka pertama sebelum kembali kepada masyarakat, kepada rumahnya, semua ada di rumah aman kami. Jadi bagaimana detail, ini psikolog kami yang menanyakan bagaimana kejadian merinding. Anak-anak yang masih rata-rata di bawah 13 tahunan gitu ya, mereka waktu itu belajar diperlakukannya seperti itu. Modusnya seperti apa? Yang utama dia dirayu apa dipaksa? Ya pasti ada kepaksaan. Keterpaksaan. Tapi kan mereka tidak bisa untuk berontak karena mereka masih belajar di lingkungan itu. Dan apalagi walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuman si pelaku. Kalaupun ada guru yang datang, ternyata mereka diiming-imingkan untuk belajar, tapi ternyata mereka belajarnya adalah guru datang itu. Jadi guru datang ya sudah, sisanya mereka masak sendiri anak-anak itu. Waktu itu ada 30 anak yang ada di pesantren.